Saudara-saudari yang terkasih, Advent yang berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Maka pada masa Advent ini adalah masa di mana kita menunggu kedatangan Yesus. Menunggu kedatangan Yesus yang pertama, yaitu Yesus yang akan datang pada waktu Natal nanti. Dia datang sebagai Putra Allah, inkarnasi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Pada masa Advent ini, kita juga menunggu kedatangan Kristus sebagai Hakim. Dialah yang akan mengadili kita. Entah dia datang di dalam kematian kita atau dia datang di dalam akhir zaman. Advent sebagai masa menanti kedatangan Yesus menuntut dari kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita diminta untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus pada waktu Natal dan juga kedatangannya ketika dia menjemput kita. Maka saudaraku terkasih, pada masa Advent ini, di dalam masa kita menunggu kedatangan Kristus, apa yang bisa kita lakukan?